Saudara. Lagu dunia alasannya pun disebut paling bagus si bagi Rasul. Tetapi dengan nina kaum Ansor sebutna dengan nina paling bagus isi baginda Rasul. Kenapa? Karena dengan nina kaum Ansor amunara permasalahanna di nula dakwaan nyebut-nyebut langsung teka toanang tiba baginda Nabi. Artinya apa? Dengan nina kaum Ansor tersebut dengan nina hebat si baginda Rasul. Ya demen girang lalu ngaji. Oh, itu pelunggu dah kandik dengan Ansor aranda lagu insya Allah muntawah bait sifat-sifatna tamai tetipak dengan nina sisebut nama baginda Rasul nik yang kamu mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tiang jamaah pengajian Isra Mi'raj rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Bacaan ni tabruk si qori. Beliau tantang netiak menek aku ceramah sida ngaser di ku tong ngaser aku. Dia ceramah besok beliau kakak tiang perlu kita tahu itu. Memang lewat tiang milu ngaser. Wah tiang ngawakin aiman di kabupaten. Lewat pas tiang masih aliyah senuya. Kalau guna kendara tadah sore ini. Kumbena pelalah doang temah. Jadi lah. Nara tadah suara ini kece lele lone tepung rasa. Jadi bapak ibu tiang sebutan itu bro. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Perjalanan baginda Rasul bapak ibu tiang ino hadiah dengan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bapak ibu tiang? Oh mun tiang melen tiang ngebahasi nengkene ndik nekenyekene perjalanan baginda Nabi nikin dik. Tetapi tegita ngumbe kisahna baginda Rasul ketika sebelum beliau te Isra Mi'ratang isi Allah Ta'ala. Ngumbe kisahna Bapak Ibu, oh ara li kitab-kitab tarikh sebutang ni ta arana Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumbena pun sedih Bapak Ibu tiang. Lek tahun sino dakuan diambil dengan si paling tekangan isi baginda Nabi. Sayyid baitna paman beliau siaran Abu Talib. Ni ya doang pasang badan bembe tok baginda Nabi dakwah ya doang bejulu. Bembe tok baginda Nabi dakuan na lalu berdakwah baginda Nabi ya doang bendara dengan bani selama hidup beliau. Diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ninggal dunia. Si kedua di nesue lengan sini bapak ibu tiang Malik diambil istri yang paling dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya sini Siti Khadijah. Siti Khadijah sini manusia paling tekangan ada si baginda Nabi. Dakan wani gal dunia selalu baginda Rasul apa pasan tenang ziarah tiba makam Siti Khadijah sebinian beliau. Paling tekangan istri beliau di antara istri-istri yang paling dikangen baginda Rasul Siti Khadijah itu Bapak Ibu. Nah, ternyata setelah itu Bapak Ibu tiang masyaallah tabarakallah. Setelah itu dina suwe lengan sino Bapak Ibu. Lalu baginda Rasul apa berdakwah tiba kota Taif. Kota Taif sini kurang lebih 100 kilo atau 50 kilo sampai 100 kilo dengan kota Makkah. Ya dua telu jaman baru sampai itu kota Taif. Kota Taif sini mun nangke sini mun basan tetene marak sembalun Lombok. Dingin le itu. Nah, jadi kota Taif sini Bapak Ibu adem ara ijo-ijona le itu. Jadi talir le itu jakna. Ara kita tejagung tiuk tono.
Aragi tak te'e pokokan maralik lombok. Bagus. Mudah-mudahan panjangan umur tetap mau bareng-bareng ziarah haji umroh begitu kita kota Taif, amin. Kota Taif sudah masya Allah tabarakallah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah begitu ngadu apa deh nang ngadu pesawat deh nang ngadu bis deh lekak naik baginda Rasul sampai itu bapak ibu tiang. Sampai itu baginda Rasul ndek nata sambut si tala'al badru ndek sambutna baginda Rasul si tepelewas plentongna baginda Nabi pasang tiang plentongna pelewasna ngadu apa? Ngadu batu si bebeak-bebeak Taif si. Masya Allah tabarakallah ternyata setelah itu bapak ibu baginda Rasul berdarah dakwaan otak baginda Nabi. Seandainya pelungguh misalnya lalu tiba balen meton jari pun pelewas pelungguh le terang sampai nemati ini daging ketuinnya malik. Ini tegawa melewas itu bagus niat kan. Nah ternyata masya Allah apa pelajarannya si pertama bapak ibu nih pelajaran pertama. Jadi kadang Allah Ta'ala bungkusnya nikmat sino Bapak Ibu. Bungkusnya nikmat sino ternyata kadang isi musibah tolukna lek luarna lek dalamna tok nikmatna. Mara angkun rambutan ini. Rambutan sini mbe tok isina. Si kelorang pulunggu isina tok ampasna. Isina. Lagu nek tabau geno isina mun di teloke ya. Kan ngenen nih. Nah, maka dengan si sabar, sini coba baginda Rasul. Ketika diuji, diambil istrinya, diambil pamannya, sabar baginda Rasul Bapak Ibu. Tagihannya sabar, bayangna hadiah Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan tenangno. Ndekna selabukna, kehidupan telurus-lurus, kumbasa toyana lombok-lombok oron. Ndek. Lagu kadang lah bengna musibah, bengna ujian, bengna macam-macam si Allah Ta'ala. Lagu munna sabar dengan ketika diuji, iya si gan mau no dalam isina rambutan si no. Lagu munna sabar je, ampas-ampasna doang mauna. Wah ampasna dina sabar. Nah, malik tuji ampasna, malik tuji ampasna, ampas-ampas lutut sampai na mate. Jadi bapak ibu tanya apa artinya bapak ibu selama hidup di dunia sini kadang Allah Ta'ala titip nikmat itu bukan bentuknya seperti nikmat yang seperti kita rasakan enggak tetapi kadang dititip nikmat itu dalam bentuk musibah sei-sei sabar dalam menjalani musibah tersebut ya dengan si hebat insya Allah paham belum ibu ibu maksudnya nah jadi misalnya bayang ini musibah si Allah Ta'ala dan itu macam-macam Allah kata terima, sabar wah sambil temita solusi sambil temita solusi arak dengan kurang sehat ke berobat cara ini jendek ngerti solusi dengan Allah Ta'ala ya berobat salah sih nanda nah sen jadi bapak ibu tiang no, si pertama bapak ibu si kedua ketika baginda Rasul di kota Taif Bapak Ibu tiang ternyata malaikat sinjaga gunung mulai kota Taif turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa ngana malaikat sini Bapak Ibu? Ngene bahasa malaikat. Iya baginda Nabi. Bepesan Allah Ta'ala bro. Apa pesan Allah Ta'ala? Seandainya dakuan pelunggu mele denulak genunggu sejam denulak denulak genunggu dua jam denulak detik sini langsung kami ratakan kota Taif sini jadi buah apa upakna dengan si melewas pelunggu kami ratakan bagi Allah apa kata malaikat itu malik nah, Allah Ta'ala pepesan di nerida dakuan sekedi setetes darah pelunggu jatuh di tanah di nerida Allah Ta'ala seandainya na jatuh le tanah sini sekedi dakuan darah pelunggu baginda Nabi rata dengan Taif sini nengke di nulak nunggu-nunggu ya si Allah Ta'ala apa jawaban baginda Rasul
Woi, coba monita kira-kira arak musun demi sang datang ini ada si malaikat. Musuh sinu ya doang nyakitin pelunggu. Kira-kira mumpi yang kada pelotoh si malaikat. Minta kena ni monita. Pun bagina nabi ndek. Apa bahasa baginda Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, niku mele daku ane kota Taif sino dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek tahu sang nangka pun apa lewas tiangana baginda Rasul, kana ndek na tahu tiang Allahumma hdi qaumi beng dengan Taif sine hidayah ya Allah. Nah, yang pun kota Taif sampai detik sini ya lengan itu paling manis buah-buahan syarat di kota Mekah. Kenapa? Berkat doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya Bapak Ibu tiang? Pelajarannya adalah munara dengan macam-macam mokat nang kita ita. Maka dende balas ya. Gamun dek tabele balas adikan tetedo. Amun dek tabau misalnya ngambiangnya kepeng untuk balas ya adikan tetedo. Apalagi jemaah li bulan puasa di suku riwayat jelasana fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Jemaah amun kenti datang bulan puasa nindi ngucapang ucapan si macam-macam arak dengan puasa punyu pak nyenakna retang padara retang. Oh, nyupanya nak lo untuk puasa, pe puasa, kan lo nyupanya nak luar biasa. Dia nak mukpahala, no. Arah nak pacu ya puasa, pacu ya betarawai bilang kalem. Lagu bilang kalem nanyalin lo untuk sandal na. Sandal dengan benda le masjid. Mau sih nak pahala, deh. Telang pahala, no. Yo kan jika kalem, temaling dah kena ke kalem. Kan ini anda malam bulan puasa rana. Nah, jadi ada macam-macam. Lesok riwayat sino ida syabba monara suku dengan jemaah papa te puasa sumpah senak nita macam mau karena kita ita padahal ni tetetu maka fakul ini saim badak ya eh ni kupaya berbalas ngantar aku puasa sini ngantar jawab atau mau ni pelunggu mele ah di kan tetetu tindi jawab nah nengke ni perjuangan tali NWDI masya Allah macam-macam mau kan nggak no ide oi nangu boleh pelugu bajang ni milih partai macam mana kan no nene mundek pelugu tahun jam apa teduh lanjutang perjuangan pelugu ndak macam-macam mau kata aku lanjutang perjuangan ndak ke macam-macam teduh ya lagu mondok ya berjuang nene jawab mundek tetau teduh. Kenapa? Karena munkan tiara dengan nyumpaknya nak itampuk terjawab isi nyumpaknya nak pada kelas tekenca dengan sigirang nyumpaknya nak sino. Pada kelas dah. Padahal si depecun dengan jila bu malik depecun ada dengan si nyumpaknya nak kan dia temele. Nah sehingga Bapak Ibu ia pelajarannya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj la tersumpah senak tepelewas macam bagi Rasul ternyata de bagi Rasul denulak balas si macam-macam justru balasna isi hadiah terbaik apa hadiahna bayangna dengan Taif Bapak Ibu seandainya na bayang hadiah dengan Taif mungkin buah-buahan atau kepeng sang mungkin papak na saat sino doang na nerima dengan waktu sini. Tetapi lihat baginda Rasul membalas dengan suatu balasan. Balasan sino ndek na sekedar dengan Taif si layak doang ngerasainnya sampai nengke bahkan sampai akhirat. Apa sin doana? No balasan baginda Rasul doa si hebat luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. No hebatnya baginda Rasul Bapak Ibu. Maka ita munara dengan nyumpaknya na ita apa pongkatna dene jawab ya dikan teduh mun eta tong balesnya.